Hari ini musim salju, coy. Untung gua udah apa? Bentar. Gua udah pakai jaket kan, jadi nggak terlalu dingin. Udah prepare. Sebenarnya dari kemarin sih. Lah. Beli harinya. Nih, Anto. Halo, Pak. Jadi kak, bentar. Ya Pak. Yanto kok kenapa kau ini Yanto? Jangan dipukul-pukul. Saya mau ini Pak PKL. Oh kamu jadi ya, kamu nempatin janji. Mau nempatin janji, Yanto mau PKL di polisi Pak. Soalnya waktu itu Bu Bondol juga nyuruh saya untuk PKL. Bu Bondol? Ya. Kata Lea, kata Lea. Ya udah deh, bagus deh kalau kalian nempatin janji. Kalau mau PKL kayak gimana ya Pak ya? Soalnya saya disuruh jadi red along katanya, panjang merah. Red along panjang merah udah dibilang bukan. Ride ya, tulis aja RIDE. Tapi kan baca di dengernya red along. Ya deh, suka-suka kau aja deh. Nih Bet, ini si Yanto mau PKL jadi polisi, kemarin kan udah janji ketangkep ya, tuh. Ya Pak, saya janji ketangkep, makanya saya pengen jadi polisi. Polisi beneran Pak, sungguhan PKL. Wah, saya curiga ini kalau Yanto sadar. Kagak Pak, curiga sih Pak. Oh tenang Pak Bet, nanti saya pantau. Nanti dia sama aku aja. Oke, ya Pak, mau PKL. Ya udah. PKL, Pak. Saya kasih kunci-kuncinya dulu sini. Seriusan, Pak? Yanto diterima, Pak? Kan PKL belum tentu diterima dong kamu. Kan dites dulu. Ini, topengnya dibuka dulu itu, Bener. Oh, topengnya dibuka. Oke, Pak. Ya, baik, Pak. Oh, ini toh Yanto. Iya, ini mukanya Yanto, coba, Pak. Coba bentar saya lihat dulu. Boleh, Pak. Oh iya, Yanto beneran. Kenapa fotonya ini mulu ya, Pak? Dikiranya foto Yanto itu mulu, Pak. Astaga. Yaudah, sini Yanto, ayo. Ambil kunci-kunci. Seriusan, dulu. Seriusan, Pak. Yanto bisa dapat kunci, Pak. Nah, coba aja. Kan dicoba dulu. Astaga, terharu Pak. Sumpah. Nanti dikasih baju itu Pak, yang training itu. Baju training nomor berapa? Boleh nyerosot nggak sih Pak? Nanti saya, nanti saya itu aja. Akan terharu nyerosot Pak. Ada di shop itu saya sudah taruh. Lihat yuk, lihat itu gimana? Gak Pak, kalau Yanto terharu kayak gitu Pak. Terus kalau bahagia itu gesek-gesek, terharu gak gitu? Bukan, kalau misalkan terharu cuma masa terus ini. Pak astaga, Pak jangan sesat, Pak Yanto pengen jadi magang beneran Pak. Ada apa Pet, aku kasih ya Pet ya. Seriusan Pak, Yanto dikasih. Dari tadi Surya serius. Udah kalau kamu enggak mau ya udah saya cabut lagi nih. Enggak apa-apa, terharu ya. Itu kan terharu, Pak. Udah ya cepet ya. Ya nanti dikasih baju training yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning. Ada nanti dipandu sama servis, Pak. Seriusan, Pak? Iya. Kok bisa gini? Ya, Pak. Kamu ya, gitu lagi. Ya ampun, Pak. Kalau terharu suka kayak gitu. Kedut gitu ya mukanya ya. Kalau terharu suka kayak gitu, Pak. Yaudah yuk, langsung ke dalam yuk. Langsung ke dalam ya? Baik kalau gitu. Ya, ini dalamnya kantor polisi yang pernah kamu bobol ATM-nya. Ini gak pernah Pak Yanto, itu orang lain kali Pak. Assalamualaikum ya. Kantong berapa kamu Yanto? Saya kantong 871 Pak. Kantong 871 ya. Pak, di sini ada ceweknya nggak sih, Pak? Waduh, banyak. Banyak itu. Oh, gitu, Pak. Oh, mantap juga ya, Pak ya. Ada ruangan khusus nggak, Pak? Buat itu maksudnya pipis. Buat pipis, Pak. Kamar mandi. Maksudnya ya ada lah kamar mandi. Mana sih kok? Iya. Buat pipis, Pak. Buat pipis. Cara omonganmu itu sangat unik ya. Ruangan khusus buat pipis kan aneh. Iya, itu kan ruangan khusus, Pak. Betul. Kalau khusus sendiri dong, ini ruangan umum itu.
Coba dicek dulu job kamu apa sekarang? Saya jobnya? Pekerjaan kamu? Saya polisi cadet, Pak. Nah. Ini seriusan, saya dikasih kunci, Pak. Selamat Yanto. Kenapa kamu Yanto? Astaga, salting lu. Terharu, Pak, kalau misalkan dikasih kayak gitu-gitu, terharu. Jadi kapan, Pak, kita perang, Pak? Jangan dong. Aduh. Jangan dong. Oh, iya enggak. Oh, enggak bisa langsung perang kayak gitu ya, Pak ya? Enggak boleh dong. Oh, enggak boleh. Aduh, astaga. Padahal Yanto udah siap banget nih untuk perang nih, Pak. Perang. Loh, ada tembok. Ada tembok. Tak terlihat nih. Yaudah, yuk, gini, ambil baju kamu sekarang. Boleh, Pak. Oh, gila, saya pakai baju. Ini seriusan pakai baju. Iya. Yeah. Ah, kasih baju yang itu ya, yang bau kotor ya. Yang jelek. Oke, oke. Nah, yang jelek. Jangan yang jelek, Pak. Oh, iya. Kamu dengar ya. Oh, iya. Baju baru ini, baju baru. Baju baru, Pak. Ambil dulu di locker, ambil dulu di locker itu. Oke. Yang tahu ambil di locker ya, Pak. Wah, ini masih panjang ini. Potong lagi nih. Masih panjang, Pak. Iya, batasnya 2 cm. 2 cm ya? Itu Pak Federico itu. Mau dipotong rambut di mana, Pak? Ayo potong-potong aja, Karisma, teman-teman. Oh, boleh. Ya ampun. Ayo, rambutnya sesuai dengan kriteria. Baik, Pak. Laksanakan. Cadet Yanto Cukuruku. Sekalian tuh rambut kamu yang dibawa tuh dipotong enggak tuh? Ya ampun itu. Kelakuan kamu. Patung, Pak. Naik. Oke, Pak. Naik, Pak. Ayo, saya cukurin rambut kamu nih. Embut, terkadang bisa potong rambut tuh, Pak. Embut. Enggak apa-apa, biar saya fotoin. Oh, Bapak bisa itu. Ada tukang potong langganan. Alele. Iya, tukang potong langganan saya sama anggota-anggota polisi juga pada. Oh, biasanya gitu di situ, Pak. Iya, dia tahu kalau untuk cadet itu seberapa rambutnya yang bagus. Iya, soalnya biasanya kita kalau ada penerimaan baru suruh potong di sana. Jadi udah terbiasa tukang cukurnya, udah tahu. Potong embut gimana, Pak? Jangan. Embut itu katanya teman kamu. Iya, masa teman kamu? Masa teman kamu dipotong? Maksudnya potong embutnya Yanto. Oke, Pak, let's go. Kita bakalan potong rambut. Halo, Spada, atas nama Didit. Bentar ya, saya minta. Ini kalau salah tukang potong rambutnya Pak Didit, Pak. Coba. Nah, 62. Nah, itu. Bedanya apaan, Pak? Ya, botak gitu nah, ya. Nah, botaknya. Ganteng kamu. Nah, ada, yuk. Oke, Pak, bagus banget ya Yanto. Dalamnya botak. Iya, yuk. Ya ampun. Itu Yanto tobat. Yuk. Itu bukan kayak bentuk kepala, Pak. Itu kayak. Saya bisa tackle orang enggak, Pak? Coba aja tuh, coba tuh. Otot apa, Pak? N. G atau N ya? Oh, G ya. G. Tapi sambil lari. Parah banget ya Yanto. Kamu parkir jangan di situ. Jangan dipukul, Leit. Kamu ngarangi. Iya, oke. Terus tong sampah dihancur-hancurin. Itu kok di trotoar kamu, hei. Tong sampahnya kan orang udah benerin, kamu berantakin lagi. Kamu bener kamu. Kamu lagi, lain kali tong sampahnya diberantakin lagi ya. Kayak gitu ya, Pak. Ya udah nih, saya lagi mau ada tugas nih, saya mau ada meeting ya. Oh, siapa? Nama kamu siapa? Kin, Pak. Kan nama bapak kamu maksudnya. Bapak saya Samsul. Oh, nama bapak saya Yanti. Oh, Yanti. Salam kenal ya, saya polisi baru namanya Yanto. Siap, semangat ya, Pak. Iya, semangat. Kamu hormat sama saya kalau enggak polisi. Ya ayo Yanto. Eh, udah lama ya Yanto, Oh iya, Pak. Iya. Yaudah ya, kamu hati-hati di jalan ya. Ya ampun. Kamu enggak ada uang, ya ampun, kasihan banget. Saya kasih duit dah. Saya kasih sama kamu. Hati-hati di jalan ya. Cium dulu dong, cium Yanto dong, biar dia senang. Makasih, Pak. Peluk. Saya bukan homo ya. Semangat, Pak.
Semangat ya, Pak. Kamu semangat ya, kamu Samsul. Kita pengejaran Yanto. Ada pengejaran, Pak? Ada ini kerjaan langsung nih. Wah, nah iya nih bener ya pas ada itu Yanto suruh itu kamu masuk radio ya, satu kamu kamu masuk radio dulu Yanto radio Yanto bisa masuk radio Pak di otot itu tuh coba di otot F1 itu kan ada radio tuh nah iya, masuk sentral ya? Tag yang sentral PD dulu. Nah kamu Yanto kamu bawa kendaraan ya setir ya okay. Iya bener ya, Pak. Yanto. Nego dulu sini. Yanto, ini gini Yanto. Kan setiap kali kamu ngerampok kan yang negosiasi ke aku kan. Kamu aturan udah tahu dong cara negosiasinya. Oh, ngerti-ngerti, Pak. Nah, ngerti, coba praktekin. Pak, mundur, Pak. Biarin si Yanto belajar, Pak. Oke, ngerti-ngerti. Yanto ngerti kok, Yanto ngerti, Pak. Nah, mana ini nih? Perampoknya di dalam ya, Pak? Iya, di dalam. Nah, tuh orangnya tuh. Itu ada sandranya. Jadi pas lagi rampok waktu itu Bapak. Oke. Nah, coba. Halo Pak, mendengarkan suara kita Pak? Dengar Pak? Dengar. Ini atas nama siapa Pak? Oh Bapak ada punya golok ya? Oke kalau gitu. Jangan ya toh, jangan ya. Jangan Pak. Baik, Pak. Ini jadi Bapak Bapak ngapain, Pak? Bapak, tunggu sebentar ya, Pak ya. Kenapa, Pak? Tunggu sebentar ya. Oke, baik. Mau Bapak mau ngapain? Bapak ngeliat kami lagi ngapain? Yang di warung itu. Bapak emang ngapain? Bapak ngapain? Saya. Kerja, Pak. Lagi servis jalan Pak, rusak Pak. Oh, Bapak. Hampir sama kayak kamu Yanto. Kalau kamu kan itu servis ATM, dia servis AC dia. Oh, listriknya udah benar tapi belum itu makanya lagi dibenerin. Nanti Bapak jangan masuk, nanti Bapak kesetrum. Oh, tukang AC Pak. Ternyata Pak bukan perampokan tukang. Ah, kamu mudah aja dibodoh-bodohin kamu Yanto. Berkedok aja. Halo, ada apa nih Pak? Kamu bodoh-bodohin. Kamu dibodoh-bodohin kamu. Halo, Pak. Udah, halo, Pak Ung Pengung. Kenapa Pak Ung Pengung? Kasihannya udah saya. Bapak, suaranya putus-putus, Pak. Halo, Pak. Hari ya, totalnya ya. $300, Pak. Pak. Halo, Pak. Aman enggak suaraku? Aman. Enggak boleh kayak gitu ya, Yanto ya. Emosi. Ya, Pak. Halo, udah. Pak. Nah, gimana, Pak? Di sini kita ini kok banyak kali polisinya, Pak? Hah? Soalnya Pak. Oh, enggak, Pak. Itu ini, warga. Ini Bapak ini mana seragamnya, Pak? Enggak pakai seragam. Siapa? Oh. Siapa gue seragam? Itu. Wah, tuh. Tuh nangis tuh. Kamu bikin orang sedih loh. RPG sih kalau gitu. Wah, saya baru, Pak. Ada squad enggak? Polisinya berapa? Iya, Pak. 5. Ini. Iya, Pak. Saya di belakang Bapak aja, Pak. Saya coba mau dengar bagaimana reaksinya. Kamu nego dong. Gimana sih, Anto? Kan kamu kan udah aku ajarin, coba tuh. Oke, Pak. Kinda radio 1.1 ya, Yanto ya. Pak. Ah, apa? Kali Pak, silo kali Pak. Iya nih, materi ada 2 ya. Halo Pak, materi ada 2. Yanto, ya ampun. Tunggu dalam, kok tunggu dalam. Yanto. Pak, saya minta 3 permintaan sini, Pak. Iya, Pak. Apa, Pak? 3 permintaannya, Pak? 3 atau 2 permintaan. Yang pertama, Bapak nggak boleh nabrak-nabrak. Oke. Yang kedua, nggak boleh nembak kalau kami belum nembak, tapi nggak perlu nembak. Oke. Yang ketiga, 15 menit. Jangan 15 menit. Janganlah, Pet. Yang ketiga apa ya?
kasih kami waktu 20 menit, Pak. Buat 20 menit buat bukan apa? 20 menit untuk mengejar kami gitu. 20 menit untuk mengejar. Maksudnya jadi, dalam 20. Sampai misalnya gimana ya bilangnya? 5 kali 5. Gini. Berarti kalau setelah 20 menit kalian menyerahkan diri. Oh, 20 ya, menit baru bisa tag tire gitu atau gimana, Pak? Iya, Pak. Jadi gimana tuh, Pak? Oh, berarti SOP-nya itu 15 menit. Wah, ya, iya, Pak? Di mana-mana tuh 15 menit. Oh, negatif kalau 20 menit. 20 menit yang negatif ya? Iya. Negatif katanya. Enggak boleh. Jangan ke situ juga udah, dong udah kamu. Udah saya bilang, Pak, negatif, Pak, katanya, Pak. jangan masuk juga kamu. Saya cuma ngasih tahu doang, enggak boleh, Pak. Kalau misalnya 20 menit, 15 menit, 15 menit. Oke, Pak. Oke, Pak. Ikut pengajaran dulu, Pak. Ayo, Pak. Oke. Ayo kita pikirin supaya supaya. Ya, supaya. Ini aja nih. Belum. Jentorno. Ya ampun. Itu yang nabrak bukan kita kan, Pak ya? Bukan. Ya? Bukan. Ya, oh, orang lain kali, Pak ya? Iya, orang lain tuh. Lihat aja Yanto. Kita fokus ke nyanyi. Yanto itu ada tombol otot E coba. Otot E apa ya? Heeh. Nah. Oh, iya, astaga, baru tahu. Makasih loh, Pak. Woi, untuk aspek yang mau pakai mobil apa harap berhenti. Primerin Yanto, primerin. Supra saya ikutin. Primerin, aduh Pak, Yanto takut salah Pak, jadi. Ya ampun. Dia boleh tumbur ya? Bagaimana Pak? Oh. Gak ada saya nabrak ya. Oke, Yanto bakalan fokus untuk nangkap suspek. Ayo fokus, ini kasus pertama kamu nih. Pak, Bapak menyerah saja, Pak. $1,000 dari pebisnis. Oke, Pak. Makasih loh, Pak. Bapak menyerah saja, Pak. Berapa? Masih berapa? $1,000, Pak. Oh, boleh. Nanti gaji kamu aku potong ya. $1,000. Makasih loh, Pak. Baik, Pak. Pak, Bapak menyerah, Pak. Atau enggak, Bapak, kami bansoka, Pak. Ayo, Pak. Pak, udah Pak, menyerah aja Pak, daripada nanti ujung-ujungnya kami basoka Pak. Tuh, dengerin Yanto tuh. Weh. Tuh Pak, kasihan banget. Bapak ujung-ujungnya juga bakal ketangkep Pak, mau kayak gimana ceritanya. Memang bisa ketangkep saya. Bisa lah Pak, tuh Bapak aja nyetirnya aja gak. Kalau bisa gimana? Yanto, tahu itu bandit. Tahu. Yanto udah tobat, jangan kau ajak-ajak. Yanto udah tobat. Yanto, kau dibayar berapa Yanto? Sini kubayar lebih mahal kau Yanto. Emang kamu punya duit berapa? Sini turun Yanto, gabung sama aku Yanto. 2.000. Aku bayar 10.000, kubayar 10.000. Kau 10.000, kau sih gak ada duit Yanto. Kau 10.000, aku mau dibayar 10.000, kamu berapa emang? 15 ini Yanto. Kasih duitnya dulu dong. Ya sini dulu lah Yanto. Iya kasih duit dulu dong. Mana ada? Ada duit ada barang di mana-mana. Nah kamu menyerah aja. Enggak, kamu mau saya bahas soka kamu. Kamu mau sampai kapan? Aduh licin banget Pak. Ya namanya juga salju. Oh iya salju ya. Berapa? Bapak yang infoin ya Pak, kalau misalkan mereka di mana-mana. Oh iya, ada yang gak ngerajuin tadi ya? Tadi ya Pak ya? Yang emang belum ada. Masih pengejaran. Gimana status untuk Supra? Oh, Air King juga ngejar ya Pak? Iya, dari ngejar itu. Enggak, itu Air King-nya punyanya motornya Yanto itu tadi. Iya Pak, betul Pak, motornya Yanto Pak. Awas ngerem licin. Nabrak kan. Yes. Udah Yanto, berapa ya, nih tadi yang benar Pak? Nanti nangis. Oke, Yanto, Yanto. Bandit Pak, sumpah Pak tobat aja Pak, udah Pak 2023 jam melakukan kejahatan hukumnya haram. Nah, tumben pintar.
Yanto. Ayo, Pak. Menepi, Pak. Udah cukup, Bapak. Nah, mending kamu menepi deh. Oh, kan orang ditabrak. Astaga, Pak, enggak boleh kayak begitu, Pak. Enggak bakal saya lepas kamu nanti. Oke, peringatan kasih pertama ya. Kasih peringatan pertama. Peringatan pertama untuk mengeluarkan grenade launcher, Pak. Grenade launcher. Yanto, peringatan ketiga itu Yanto. Yanto, Pak. Baik, Pak. Gas, Yanto pengen jadi polisi yang baik. Ayo, Pak, ini peringatan pertama ya, Pak. Jangan sampai peringatan ketiga ada basokan nanti ya. Ini raja dari segala raja penjahat aja udah tobat loh. Kamu kan gak ada apa-apanya nih sama Yanto. Ya kamu baru celup dia udah kering ini Yanto. Udah mau pakai baju malah. Bapak mau isi bensin, nah kan udah saya bilang. Nah kan si bensin kan, ayo. Bensin RPG ya. Apa by the way ini bensin juga lumayan juga ya Pak, gimana Pak? Harusnya ada backup ya ntar. Ada teknik kita, tinggal ada, itu ada tombol ya, tinggal pencet, nanti itu otomatis repair sama keisi bensinnya. Oh gitu ada Pak? Sini. Oh gitu, wah hebat banget Pak ya. Iya, kalau kata Sir L itu tiap mobil bisa digituin. Oh gitu? Ya, cuma kita belum ketemu, baru dia yang ketemu. Oh. Boleh. Iya, jadi dia tuh ada tekan tombol. Aduh, berat banget. Langsung bensinnya ke isi sendiri gitu. Iya. Oh, menarik. Nah, lo alah hampir ketabrak. Pak, Bapak mau ngapain ujung-ujungnya kalau ketangkep sama Yanto, Pak? Nah, kan. Udah dibilang. Aku boleh ngisi minyak enggak? Ya, aku boleh ngisi bensin enggak biar kita enggak boleh. Isi bensin. Kalau isi bensin, kamu harus ngasih. Ayo. Tuh ngasih dulu uangnya tuh. Uang apa deh perampokan. Udah minta backup aja tuh di radio. Pak, nih Yanto nempel mulu nih, Pak. Yanto nempel mulu, Pak. Kamu jangan ribut. Eh, awas, awas, awas. Ya ampun. Awas. Awas, keluarga. Kok warga lewat tol ya, Pak ya? Ayo, ayo, mobil. Iya kan jalanan umum. Mobilnya apa nih? Ini mau kemana sih Pak? Ya mana aku tahu. Biasanya kalau kamu ngerampok naik mobil kamu mau kemana? Yanto ke gedung-gedung Pak biasanya. Ya karena mobil kamu bisa loncat, beda sama dia. Gitu ya Pak. Oh iyalah. Hey sir, stop vehicle right now. Put your hands up, put your hands up. Kayak gitu guys, put your hands up ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Batu tambahin fucking. Kamu ngajarin gak bener kamu. Pak. Katanya misalnya kan dia batu Pak. Gitu. Fucking. Bentar, aku udah lihat dulu deh berapa lagi. Oke. Okay. 2 menit lagi peringatan kedua ya. 2 menit. Betul. 1 menit lagi keluar ya Pak ya untuk beredetan. Pak, cepat Pak. Ini ngopi, obat ya kan. Oh boleh. Ini Pak saya punya strategi Pak. Strategi apa? Mobil. Ya ampun off road itu orang. Guling. Dia mau ngajarin freestyle dia Pak. Oh iya mungkin. Nah. Ayo Pak. Ayo. Panik dikit ya Heru. Pak jangan panik dikejar Yanto Pak. Panik, jangan panik Pak. Apa strategi ya? Itu udah bensinnya udah habis tuh. Udah ngeden. Iya tuh udah habis tuh. Tuh ngerem tuh. Udah manjuin aja Yanto, santai aja udah habis tuh bensin. Ayo Pak, gimana Pak? Yanto, ya, ada bensin biar kita lanjut. Walah, enggak ada. Bensin. Jogging. Jogging aja kamu jogging. Jogging. Kenapa enggak prepare gitu? Oh iya, rampok enggak mau modal bensin. Nah, lo. Pengen naik pangkat.
Nah lo. Nah. Dulu ya, aku ngisin dulu ya. Enggak ada. Udah, ya. Nyerah kamu. Aku ngisin. Nah. Ya. Enggak ya, ada. Ya ngisin dulu tuh Pak kalau bensinnya udah mulus habis itu Pak. Iya makanya. Iya udah habis. Udah nyerah aja, kamu lari aja. Eh Anto, kamu nyerah. Kamu bensin, aku udah bensin, aku udah bensin. Ah, kamu turun saya turun. Yanto, sesuatu. Eh Yanto. Yanto. Suspek ini sesuatu yang. Ya ampun. Udah saya bilang nggak bakal lepas sama Yanto. Sudah dipaksakan itu tidak baik ya. Betul sekali. Yanto. Sesuatu yang dipaksakan kamu. Udah bang, turun. Keluar kamu. Kamu keluar kamu. Iya aku gituin dulu ya. Ya. Kasih. Ya kasih. Keluar atau enggak? Keluar kamu. Keluar. Udah kita lari-larian aja kamu. Lari-larian kamu. Udah enggak bisa itu mobilmu. Mundur-mundur iya kamu. Nah. Emang tahu misalnya kalau bensin ada? Kamu putus-putus suaranya. Suaramu putus-putus. Tuh. Halo. Ini bensinnya enggak ada kan, Toh? Coba. Tolong deh orangnya. Iya. Ini isi dulu. Gimana ya, Toh? Gimana ya, Toh? Dengerinnya. Bapak, soalnya putus-putus, Pak. Ini. Udah, mending kamu menyerah kamu. Halo, Pak. Suaranya dia, halo. Dia lagi isi nih, kita isi. Kaburin, gua kaburin ini enggak bisa. Bagus Yanto, bagus. 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 Sekarang kita bawa ayo Yanto. Ayo, ini di info dulu nih, entar info. Let's go, Pak. Kita bakalan ke kantor polisi dulu. Ayo Yanto, kamu proses. Bagus, bagus, proses, bagus. Lanjut kan, ini kamu cadet. Kembali lagi kehidupan baru. Mantap, mantap. Allah. Nah, ikut saya kamu. Ya, nah, kamu habis nangani kasus, habis kamu pukul, kamu masuk ke radio 2. Oh, masuk ke radio 2. Dan need backup EMS to MRPD itu. Need backup EMS to RPD. Oke, okay, oke. To MRPD. Ya ampun. Bentar kok kayak handphone. Radio 2 ya, Pak? Iya, radio 2. Radio 2 mana ya Pak? Kok ada nggak ada 1.2? Iya kamu manual. Oh manual tuh gimana Pak caranya Pak? Iya kamu keluarin radio kamu di tangan, nah ganti dua. Di tangan, ganti dua. Ah kah masukin frekuensi 2. Woi Yanto butuh EMS. Gak gitu. Gak gitu. Yanto butuh EMS di ini ya kantor polisi. Thank you. Lain kali tutur bahasa kamu yang sopan dikit ya Yanto ya. Maaf Pak. Lebih sopan kali ya? Iya lebih sopan ya kali. Woi Yanto minta EMS. Halo Ibu Bapak EMS, Yanto butuh EMS di kantor polisi. Nah, gitu kan enak. Iya, Soalnya Yanto lagi jadi PKL jadi polisi, Bu, butuh ini kok apa deh EMS. Udah. Iya, PKL, Bu. Udah. Oh, report dulu ya. Oke. Reportnya gimana, Pak? Hah? Report. Iya, katanya disuruh report dulu. Bentar ya, Pak, lagi mau ditanya sama polisi senior. Langsung gimana, aja, Pak? Butuh satu need backup, satu EMS bisa membackup enggak? Ini ada satu suspek korban pingsan. Oh, gitu ya. Tolong ada satu korban IMS, tolong ke polisi. Satu korban IMS. Ya ampun. Ya udah saya aja deh. Oh, maksudnya satu korban suspek abis ini, Pak, ngerampok. Enggak ada bener-benernya kamu ya. Ke sektor A ya, Pak. Jangan lupa bawa makan minum. Kebetulan Yanto tadi lupa makan minum. Ada-ada aja kamu ya. Mau yang seblak ya Pak, soalnya lagi panas-panas, lagi dingin-dingin. Oh iya Pak, baik-baik. Kalau gitu minum Pak, kopi. Masuk radio beratap aja Pak. Iya ini. Ini Bismatu Radio, mohon maaf ya, ini masih belajar nih si Anto ya. Dimaklumin. Iya.
Gak bener kamu ya. Yanto mana Yanto? Nih botak nih Yanto. Oh ini MS-nya belum datang di sektor. Sabar. Udah bener masuk radio satu kamu. Oh udah datang Pak. Kopi Pak Yanto. Nih Yanto. Iya di yang kopinya ya tolong masukin. Ini sebelah ini. Ya Pak ya. Udah kamu jangan minta aneh radio IMS ya. Tadi ada IMS ngasih mic lari, makasih Pak IMS. Udah keluar kamu masuk radio satu kamu. Oh iya Pak ya Pak. Bagus. Nah. Keluar izin ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu nanti. Nah, habis ini kamu interogasi ya Yanto ya. Yanto mau interogasi dulu ya. Ya ampun, gak usah juga dibilangin. Yanto mau masuk ya. Yanto nanti aku gigit ya Yanto. Yanto masuk radio 1 cepat. Enggak, iya, dia baru PKL, belajar aja. PKL, Pak. Belum tentu diterima dia. Aduh, Pak, aduh. Suruh diangkat tangan. Nah, keluarin teaser kamu. Keluarin teaser aku ya. Aku enggak punya teaser, Pak. Oh, ada deh. Nah, tuh kelas kamu tetap 1. Ah, 100% dah. Nah, Bapak bawa headbag. Ini enggak boleh, Pak. ROC juga enggak boleh, Bapak. Mohon maaf banget ya, Pak. Tes. Ya, halo masuk Pak. Masuk ya. Ada apa nih Pak? Ini gimana Pak? Bapak kenapa? Lagi ini advent slot pick Bapak dapat dari mana? Loh, ini polisi mana Pak? Ini wah handphone enggak boleh ya Pak. Ada bokepnya semua. Pak saya Pak. Loh, bokepnya juga enggak boleh ngarungin orang. Ini enggak boleh Pak. Nih Pak, handphone Pak kenapa disita? Bapak karena ini handphone ada bokepnya Bapak enggak boleh. Halo Pak, ini kenapa Pak handphone ini, saya Pak? Ini Bapak handphonenya ada bokepnya enggak? Tidak ada Pak, itu oh, ada, ya, itu ada, pribadi ada. Saya Pak sama yeah. Pacar saya dari situ Pak, jangan yeah, kamu ganggu. Iya, saya selama saya menjadi cadet, saya sambil rekam ya Pak. Oke Pak, okay, silakan. Okay. Nah, jadi nama kami siapa Pak? Halo Pak, namanya siapa Pak? Bapak, Yanto kalau marah bahaya loh Pak. Halo Pak, Bapak namanya siapa Pak? Saya mau keluar. Bapak namanya siapa Pak? Suara saya ada nggak? Ada nggak Pak? Kita kayak agak jarak yuk, Pak agak jaga jarak Pak. Bahaya nih. Halo?